Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Sebelum kita memasuki materi pengajian pada malam hari ini, kita akan sedikit mengulang apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan terakhir kita, di mana saat itu kita sudah mulai membahas ayat yang pertama dari surat Al-Qadr yang berbunyi inna anzalnahu fi lailatul qadar. Pertanyaan yang pertama, kita telah menyampaikan bahwa penurunan Al-Qur'an mengalami dua proses. Sebutkan dua proses tersebut. Bagus. Bagus. Yang pertama diturunkan dari Lauhul Mahfudz kepada Nabi kita kepada ke langit dunia di suatu tempat namanya Baitul Izzah. Secara total semuanya 30 juz. Ini tahap yang pertama. Tahap yang kedua, dari langit dunia diturunkan kepada siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara bertahap atau berangsur-angsur. Pertanyaan yang kedua. Tahap yang pertama adalah diturunkannya Al-Qur'an dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia secara total. Apa hikmahnya? Bagus sekali. Menunjukkan keagungan Al-Quran dan juga menunjukkan bahwasannya akan diturunkannya Al-Quran ini kepada Nabi kita Muhammad SAW, pemberitahuan kepada para penghuni langit. Siapa penghuni langit? Para malaikat. Proses yang kedua, yaitu diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur. Apa hikmahnya? Satu, untuk menguatkan hati Nabi SAW. Ya, butuh bertahap untuk menjelaskan syariat Islam. Monggo. Ini sedikit mengulang apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita akan masuki materi kita pada malam hari ini. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 102.2 FM di Purbalingga dan sekitarnya, para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, dimanapun Anda berada, para pendengar Radio Pas FM di Solo Tigo dan sekitarnya,
juga para pemirsa UFI TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Kemarin kita sudah membahas Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ini ayat yang keberapa? Yang pertama. Kita belum akan berpindah ke ayat yang kedua. Malam hari ini kita masih akan mengupas ayat yang pertama. Kita akan membahas Lailatul Qadar. Artinya apa? Ya, karena selama ini kita dengar Lailatul Qadar. Kalau Lailah, insya Allah pada paham. Apa Lailah? Malam. Yang jadi masalah adalah Al-Qadar. Al-Qadar ini artinya apa? Apa kira-kira? Kemuliaan. Pernah enggak dengar kata-kata qada dan qadar? Apa artinya qada dan qadar? Takdir. Beriman dengan qada dan qadar. Takdir. Terus yang benar yang mana nih? Apakah arti dari Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan? Atau artinya malam takdir? Yang mana kira-kira? Yang pertama, yang kedua? Dua-duanya. Para ulama kita menafsirkan arti dari Al-Qadar. Penafsiran yang pertama mengatakan arti dari Al-Qadar adalah takdir. Berarti Lailatul Qadar artinya malam takdir. Penafsiran yang kedua mengatakan Al-Qadar artinya adalah kemuliaan. Berarti Lailatul Qadar malam kemuliaan. Kita akan bahas dari makna yang pertama. Lailatul Qadar artinya adalah malam takdir. Apa itu Ustaz? Maksudnya malam takdir. Maksud dari malam takdir bahwa di Lailatul Qadar Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir selama satu tahun. Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir segala sesuatu selama satu tahun. Mulai dari malam Lailatul Qadar tahun ini sampai kapan? Sampai malam Lailatul Qadar tahun depan. Makanya dinamakan malam takdir. Karena pada malam itu Lailatul Qadar ditentukan takdir segala sesuatu selama satu tahun penuh. Apa Ustaz? Ya ada kematian, ya ada rezeki, ya ada kelahiran, ya ada musibah, ya ada turunnya hujan. Pokoknya semua kejadian selama satu tahun itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam Lailatul Qadar. Apa dalil dari penafsiran ayat ini? Dalil dari penafsiran tadi adalah firman Allah di dalam Al-Quran surat Ad-Dukhan. Surat Ad-Dukhan ayat 3 sampai 4. Dalam surat Ad-Dukhan ayat 3 sampai 4, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin, inna kunna munzirin. Allah berfirman, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam yang penuh dengan berkah. Malam apa? Lailatul Qadar. Kemudian di ayat berikutnya, Allah berfirman, fiha, di dalam malam itu, malam apa tadi? Lailatul Qadar. Yufraqu kullu amrin hakim.
Di malam itu diputuskan segala kejadian. Maksudnya, kata Imam Qatadah, kejadian selama 1 tahun. Jadi kejadian selama 1 tahun pada malam itu diputuskan. Termasuk orang, kata sebagian ulama, termasuk, kata Ibnu Abbas, termasuk orang yang akan haji tahun itu, siapa yang berangkat, siapa yang tidak. Berarti yang tahun berapa itu? Ada pemangkasan? Ada yang kena korban enggak? Ada yang jadi korban enggak di sini? Ketika ada pemangkasan berapa persen? 10% ya? 20%? Ya. Ketika ada pemangkasan 20%, itu sudah ditentukan pada malam Lailatul Qadar bahwa si fulan ini termasuk yang tereliminisir. Termasuk yang akan tersingkirkan. Dan si fulan ini termasuk yang akan kebawa. Bahkan juga termasuk orang-orang yang amat disayangkan mendapatkan musibah. Sudah sampai kepungan, sudah sampai syukuran sebelum berangkat, ternyata sampai di Jakarta bironya nakal. Bironya nakal. Dan itu kejadian. Ya. Saya pernah diceritai ada berapa puluh orang seperti itu. Dijanjikan, sudah tinggal di hotel. Ternyata sampai hari hanya gak bisa berangkat karena visanya gak dapat. Padahal sudah syukuran, sudah ngundang orang satu apa? Entah satu RW, entah satu desa, entah satu kecamatan, enggak tahu. Sudah woro-woro kemana-mana. Ya. Akhirnya apa yang dia lakukan? Berpindah dari satu penginapan ke penginapan yang lain di Jakarta. Kadung apa? Kadung izin. Sampai jamaah yang dari Mekah pulang, dia ikut pulang. Loh, oleh-olehnya di mana Ustaz? Banyak di Tanah Abang, banyak. Jadi bawa kurma, kurmanya belinya di mana? Di Tanah Abang. Makanya gak usah rame-rame kayak gitu. Karena itu belum tentu. Ya. Jadi pada malam itu, malam Lailatul Qadar, ditetapkan takdir selama 1 tahun. Semuanya, kematian, kehidupan, rizki, pernikahan, ya. Kemudian tadi haji, apapun yang akan terjadi itu ditetapkan selama satu tahun di malam Lailatul Qadar tersebut. Timbul pertanyaan. Ketika kita menafsirkan surat Al-Alaq, saat kita sampai ayat yang berbunyi Alladzi 'allama bil qalam. Kita berbicara tentang kolam. Apa artinya kolam? Pena. Untuk kolam ikan. Kolam di sini maksudnya pena. Ketika kita berbicara tentang pena, kita kan jelaskan pena itu macam-macam. Di antara pena namanya pena takdir. Masih ingat enggak saat itu kita menyampaikan sebuah hadis bahwa takdir itu telah ditetapkan 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Masih ingat? Saya bawakan hadisnya biar ingat kembali. Hadis riwayat Muslim. Nabi SAW bersabda, kataballahu, Allah subhanahu wa ta'ala menulis, memerintahkan pena untuk menulis, maqadiral khalaiqi, takdirnya seluruh makhluk, qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50,000 sana. Allah telah menulis takdir seluruh makhluk
50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Jadi panjenengan hari ini berangkat kemana? Ke Masjid Agung, akan duduk di belakang, yang di belakang, yang di depan, di depan. Itu sudah ditulis kapan? 50 ribu tahun sebelum kita lahir? Bukan. Sebelum diciptakannya langit dan bumi. Ketika kita mengingat hadis ini, kemudian kita renungkan keterangan yang tadi disampaikan, bahwa setiap malam Lailatul Qadar ada penetapan takdir selama 1 tahun. Kira-kira kontradiksi enggak? Bertentangan enggak? Bertentangan atau tidak? Tidak. Tidak apa iya? Tidak bertentangan. Kenapa tidak bertentangan? Para ulama kita menjelaskan bahwa penetapan takdir itu ada beberapa tahapan. Ya. Jadi takdir itu penetapannya mengalami sekian tahapan, mengalami sekian proses. Sebagian ulama mengatakan ada 5 proses. Cuman malam hari ini kita bawakan 2 saja. Karena pembahasannya malam hari ini bukan masalah takdir secara umum. Proses yang pertama adalah proses penulisan takdir di Lauhul Mahfuz secara total, semuanya. Sampai hari kiamat, sampai orang masuk surga, sampai orang masuk neraka, seterusnya. Seluruh kejadian ditulis pertama kali, ini proses yang pertama, dan itu ditulis kapan? 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Ditulis di mana? Di Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz itu di mana? Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang tertulis di dalam Lauhul Mahfuz ini tidak ada yang bisa mengetahui isinya, siapapun dia. Malaikat enggak, nabi enggak, apalagi saya dan panjenengan. Ini perlu kita pahami betul. Makanya namanya Lauhul Mahfuz. Mahfuz sih artinya apa? Mahfuz artinya dijaga. Enggak ada yang bisa ngelihat. Sudah. Setelah ditulis seperti itu semuanya di dalam Lauhul Mahfuz, secara bertahap Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan isi dari takdir itu kepada para malaikat. Dan tahapan itu per tahun. Bisa dipahami? Bisa. Per tahun itu kapan Allah ngabari malaikat? Kapan waktunya? Setiap malam Lailatul Qadar. Bisa dipahami? Saya ulangi. Ya. Yang 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi itu adalah penulisan takdir secara total semuanya. Bukan hanya 1 tahun. Berapa tahun? Wah, enggak tahu berapa tahun. Mulai dari diciptakannya langit dan bumi sampai kiamat itu enggak tahu berapa tahun. Dong, kita kiamatnya juga enggak tahu. Kemudian bumi diciptakan kita juga enggak tahu, gimana kita mau ngitungnya, ya. Lahir, hari lahirnya bumi sama hari wafatnya bumi kita enggak tahu ininya. Makanya kita enggak bisa ngitung. Total seluruh kejadian itu pertama kali ditulis di Lauhul Mahfuz. Ya. Dan itu tugasnya siapa? Tugasnya kolam, tugasnya pena. Maka bisa panjenengan bayangkan. Kayak ngapa keselek gitu loh. Gimana capeknya dan yang namanya pena ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya jelas beda sama pena ciptaannya
manusia nggak ada apa-apanya. Ini buat nulis aktivitas kita selama berapa sebulan. Gue ngesatakan ini butuh untuk aktivitas berapa? Paling berapa kita tulis semuanya itu sudah sat. Ya, pena itu bertugas untuk menulis seluruh kejadian. Dan ini 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Dan apa yang ada dalam lauhul mahfud itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Setelah itu secara bertahap Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan para malaikatnya. Sehingga para malaikat itu juga punya catatan tentang takdir. Cuman yang ada di tangan malaikat itu hanya takdir selama 1 tahun saja. Bisa dipahami? Berarti sekarang ada berapa tahapan tadi? Ada 2 tahapan. Masih ada 3 tahapan yang lainnya. Ini kapan-kapan kita bahas. Jadi masih ada 3. Ini cuma 2 saja yang kita jelaskan malam hari ini. Di antaranya bocoran dikit ya. Ada takdir hari, harian. Ada takdir harian. Kemudian ada takdir yang ditetapkan ketika kita masih di perut ibu kita. Umur berapa? Umur 4 bulan. Ya, umur 4 bulan. Kemudian takdir yang terakhirlah takdir ketika Allah mengambil sumpah dari bapak kita, yaitu Nabi Adam AS. Ini totalnya 5. Cuman yang tadi kita bahas baru berapa? Baru 2. Jadi takdir itu tidak sekaligus ya diturunkan semuanya kepada para malaikat. Dari sini kita akan bisa memahami beberapa masalah yang kadang-kadang muskil ya, kadang-kadang membingungkan kita. Apa itu Ustaz? Panjenengan pernah enggak mendengar seorang ustaz, seorang dai bercerita tentang manfaat silaturahim? Apa yang paling Anda ingat ketika mereka menjelaskan manfaat silaturahim? Melancarkan rezeki. Yang kedua, memanjangkan umur. Apa sih artinya memanjangkan umur? Apa artinya memanjangkan umur? Umurnya tambah, berarti? Kalau umurnya tambah berarti waktu meninggalnya akan mundur. Iya enggak? Loh, umur panjang sih gimana kalau waktu meninggalnya enggak mundur? Apa bisa umur panjang kalau waktu meninggalnya enggak diundur? Ya kalau enggak diundur ya enggak akan panjang. Ya. Taib. Ini kan, ini sering kita dengar. Pernah enggak panjenengan bertanya, loh kalau kayak gitu berarti kematian seseorang bisa diundur? Kalau kematian bisa diundur berarti artinya takdir bisa dirubah. Pernah panjenengan bertanya-tanya seperti itu? Enggak? Pernah? Sudah ketemu jawabannya? Malam ini jawabannya. Tadi yang sudah saya sampaikan. Ya, ketahuilah bahwa takdir kan tadi ada 2 tulisannya. Yang satu ada di mana? Lauhul Mahfud. Yang satu ada di catatannya siapa? Para malaikat. Yang masih bisa berubah itu takdir yang ada di tangan para malaikat. Catatan yang ada di tangan malaikat. Sedangkan yang tidak bisa dirubah adalah takdir yang tertulis di mana? Di lauhul mahfud di sisi Allah Azza wa Jalla. Sudah mudeng apa masih bingung? Masih bingung? Gini ya. Misal Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan di dalam catatannya malaikat bahwa Pak siapa? Siapa yang mau jadi contoh siapa? Pak Fulan, ya wis Pak Fulan bae. Mbok nanti ada yang ngepasi dikasih contoh kemudian kepeneran nanti repot nanti. Pak Fulan
di dalam catatannya malaikat yang Allah turunkan di malam Lailatul Qadar, kalau dia ndak silaturahim umurnya 40 tahun. Berapa umurnya? 40 tahun. Makanya saya tadi enggak nyebut nama. Saya khawatir di sini ada yang ngepasin namanya umurnya sudah 39 tahun. Gue gadis setahun maning. Jadi di situ ditulis berapa tadi? 40 tahun kalau tidak silaturahim. Tapi di situ juga ditulis, Pak Fulan ini kalau rajin apanya? Silaturahimnya, umurnya akan ditambah jadi berapa? Mintanya berapa? 100. Ya, dikasih umur 100 tahun. Ini yang ada di catatannya siapa? Malaikat. Dan ini masih bisa berubah. Berubahnya gimana? Kalau si fulan ini rajin silaturahim, ya dia umurnya akan berapa? 100 tahun. Diundur. Yang 40 itu diundur sampai 100. Kalau si fulan ini gak mau silaturahim, maka umurnya akan pendek. Cuma berapa? 40 tahun. Yang di Lauhul Mahfudz yang mana Ustaz? Yang di Lauhul Mahfudz apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bisa jadi yang di sana ditulis 100 atau yang ditulis di sana 40. Salah satu dari dua itu tok. Bisa dipahami? Sedangkan yang ada di tangan malaikat masih apa tadi? Masih ada dua catatan. Ada 40, ada 100. Tapi Allah Azza wa Jalla sudah menetapkan di Lauhul Mahfudz bahwa si fulan ini akan umurnya panjang karena silaturahim. Atau sebaliknya, si fulan ini tidak rajin silaturahim, maka umurnya cuma berapa? 40 tahun. Ini salah satu manfaat mempelajari apa tadi? Adanya tahapan-tahapan tentang penulisan takdir kita di muka bumi ini. Saya ulangi. Jadi takdir itu memiliki beberapa tahapan. Di antaranya penulisan takdir secara total. Kapan itu? 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Di mana ditulisnya? Di Lauhul Mahfudz. Ya. Kemudian yang kedua adalah takdir tahunan. Ya, takdir tahunan. Kapan Allah tentukan? Setiap malam Lailatul Qadar. Di mana? Di tulisan atau catatannya para malaikat Allah Azza wa Jalla. Manfaatnya apa? Sudah kita jelaskan. Antara lain di antara manfaatnya adalah kita bisa memahami makna dari orang yang rajin silaturahim bakalan dipanjangkan umurnya. Ustadz, itu dalilnya apa itu Ustadz? Yang tadi Ustadz mengatakan bahwa yang di tangannya malaikat bisa berubah, yang di Lauhul Mahfudz tidak bisa berubah. Dalilnya dalam Al-Quran surat Ar-Ra'du ayat 39. Surat apa? Ar-Ra'du ayat 39. Nanti bisa dibuka di situ. Di ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit." Allah Subhanahu wa taala menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Maksudnya adalah menghapus apa yang ada di catatannya malaikat atau menetapkan, berubah, ya. Merubah apa yang sudah Dia tetapkan di catatannya malaikat. Akan tetapi wa indahu ummul kitab. Akan tetapi di tangan Allah ada Lauhul Mahfudz. Yang itu tidak mungkin berubah. Ini dalilnya dari Al-Qur'an. Kembali kepada makna Lailatul Qadar. Yang pertama, Lailatul Qadar artinya malam
takdir. Yang kedua malam apa? Malam kemuliaan. Apa sih mulianya malam Lailatul Qadar? Apa mulianya malam Lailatul Qadar? Kita katakan malam Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan. Kemuliaannya di mana? Seribu bulan. Terus? Turunkan Al-Quran. Terus? Turunnya para malaikat. Terus? Ya, Jibril malaikat juga. Ada yang lain? Ada yang lain? Ya. Kata Imam Al-Qurtubi, ya, kata Imam Al-Qurtubi, tinjauan kemuliaan Lailatul Qadar itu sekurang-kurangnya bisa dilihat dari lima hal. Ya, bisa dilihat dari lima hal. Yang pertama, amalan. Ya, yang pertama, amalan. Bahwa amalan yang dilakukan di malam itu sangat mulia. Bahwa amalan yang dilakukan di malam itu sangat mulia. Dan berbeda dengan amalan yang dilakukan di malam-malam yang lainnya. Sekalipun itu malam Jumat Kliwon. Ada sebagian orang lebih bisa melek di malam Jumat Kliwon daripada malam Lailatul Qadar. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Bisa panjenengan bayangkan, orang beramal cuma satu malam kok pahalanya sama dengan orang beramal 1000 bulan? Itu kan luar biasa. Ya. Menghidupkan malam yang cuma panjenengan biasanya kalau malam Lailatul Qadar bangunnya jam berapa? Jam pinten? Jam 3:30? Yo, apa bedanya kalau 3:30, apa bedanya dengan malam yang lainnya kalau kayak gitu? Ya. Orang yang menghidupkan malam, katakanlah bangun misalnya jam 1 atau jam 12, kemudian beribadah sampai jam 4. Berarti berapa jam itu? 1, 2, 3, 4. Bayangkan, 4 jam. Beribadah 4 jam, kalau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang beribadah selama 1000 bulan. Berapa tahun 1000 bulan? 83 tahun lebih 4 bulan kalau enggak salah. Bisa dibayangkan. Ya. Makanya amalan di malam itu sangat mulia. Ini tinjauan yang pertama, kemuliaannya. Dilihat dari apanya? Amalannya. Yang kedua dari orang. Dari orangnya. Bahwa orang-orang yang beramal di malam itu akan menjadi mulia. Sekalipun sebelumnya bukan orang yang mulia. Subhanallah. Apalagi kalau orangnya memang dari dasarnya sudah mulia. Maka orang yang sudah mulia, dia akan mulia di atas kemuliaan. Nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya. Yang tidak mulia aja bisa jadi mulia. Maka ini motivasi buat kita. Makanya sengaja saya undur tafsir Al-Qadar ini, ya, menjelang bulan Ramadan. Supaya kita termotivasi, supaya kita merasa rindu, supaya kita merasa kangen, termotivasi, pengen ketemu dengan bulan Ramadan. Semoga kita dikasih umur bisa ketemu bulan Ramadan. Allahumma amin. Jadi orang yang tidak mulia akan menjadi mulia manakala dia beramal di malam itu. Ini yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga, kitab yang mulia. Apa? Kitab yang mulia. Kenapa Ustaz? Karena pada malam itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab yang sangat mulia, bahkan paling mulia. Apa itu? Al-Qur'an. Allah turunkan kitab yang paling mulia.
kepada Nabi yang paling mulia untuk umat yang paling mulia. Allahu Akbar. Allah turunkan kitab yang paling mulia untuk Nabi yang paling mulia, kepada Nabi yang mulia untuk umat yang paling mulia. Kitabnya apa? Al-Quran. Nabinya Muhammad. Umatnya Islam. Makanya awal yang pertama ayatnya inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kami telah menurunkan Al-Qur'an di malam kemuliaan. Kenapa malam itu mulia? Karena malam itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat. Malaikat. Yang keempat malaikat. Ada apa Ustaz dengan malaikat? Pada malam hari itu, para malaikat turun ke muka bumi. Allah berfirman, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam hari itu, seluruh atau para malaikat beserta malaikat Jibril turun. Dan malaikat adalah makhluk-makhluk yang sangat mulia. Mereka adalah makhluk-makhluk yang tidak pernah melakukan perbuatan dosa. Ya kalau kita kedatangan tamu kan kita lihat tamunya seberapa kemuliaannya. Coba kalau panjenengan kedatangan tamu yang datang dari jauh, orangnya ini orang yang terpandang, kemudian panjenengan punya proposal yang ingin diajukan kepada dia. Sama panjenengan kedatangan tamu tetangga yang setiap hari bertamu ke tempat jenengan. Sama enggak? Suguhannya sama enggak? Beda. Kalau tamu yang mulia ini jenengan dia nyembelih ayam. Pedus. Nyembelih kambing mungkin untuk kita sambut mereka. Mulia. Nah ini bukan manusia, ini yang turun bukan sembarang tamu, para malaikat. Para malaikat yang mulia turun ke muka bumi ini. Ini yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima adalah keberkahan. Pada malam hari itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkahan, menurunkan kebaikan, menurunkan ampunan. Inilah kemuliaan yang kelima yang Allah turunkan di malam itu, yaitu di malam Lailatul Qadar. Makanya Nabi SAW sempat mengatakan celaka, celaka, celaka. Siapakah wahai Rasul? Salah satunya beliau mengatakan ada tiga golongan yang celaka. Salah satunya adalah orang-orang yang menangi menjumpai malam Lailatul Qadar kok tidak berhasil meraih ampunan Allah. Ini dikatakan oleh Nabi apa? Celaka. Semoga kita bukan termasuk orang-orang yang celaka. Allahumma amin. Sampai di sini pengajian kita dan mohon maaf untuk tanya jawab sementara tidak ada. Ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.